morning, selamat pagi. Yuk, kita semua jangan lupa mandi pagi. Mentang-mentang holiday, jadi malas gerak nih. Bersihin dirilah, penting itu. Siap-siap menikmati hari libur dengan wisata tipis-tipis putar-putar Jogja dan Jawa Tengah bersama Ragam Indonesia dan Joy tentunya selama 45 menit ke depan. Let's go! Fans, semasa kecil kamu pasti pernah dong main layangan, ya nggak? Kalau nggak pernah, berarti masa kecil kamu kurang bahagia. Kalau aja sih, zaman kecil tiap sore, wah main layangan terus. Sampai ngadu-ngadu juga dengan layangan lainnya. Karena ada loh festival layangan di negeri kita di Indonesia ini. Udah gitu, layangannya unik-unik banget. Mantul kan? Dan biasanya, fans, festival layangan ini dilakukan di kawasan tepi pantai yang berangin kencang. Seperti festival layangan pantai Samas di Bantul, Yogyakarta ini, fans. Ada tiga kategori nih, fans. Kategori layangan tradisional, layangan 2 dimensi, dan layangan 3 dimensi. Lalu, nggak ada batas ketinggiannya juga loh. Jadi, sesukanya aja ketinggiannya. Tapi, tetap harus waspada dengan layangan yang ada di sekitar ya, biar nggak bertabrakan. Kan, bukan festival ngadu layangan, fams. Untuk juaranya, juga ada beberapa kriterianya nih penilaiannya. Seperti dari kreasi layangannya. Semakin unik, semakin bagus juga nilai yang didapatkan. Lalu, satu lagi nih, antusias penonton saat layangan tersebut naik, fams. Jadi penonton juga diajak menjadi juri. Wah, keren kan? Jadi, nggak ada tuh yang namanya kecurangan pada penilaian. Nggak heran kalau penonton diajak menjadi juri juga. Karena antusiasnya masyarakat dalam festival ini cukup tinggi, fams. Apalagi lokasinya yang berada di pantai. Jadi seperti berlibur ke pantai sambil menikmati festival. Festival layangan ini nggak jadi diikuti oleh masyarakat Yogyakarta aja, fams. Tapi ada masyarakat daerah lain yang mengikutinya. Memang ada banyak ragam bentuk layangan yang unik-unik, fams. Dari layangan yang selayaknya, lalu berbentuk karakter-karakter biota laut, batik, semar, wayang, dan kayak ini, fams. Layangan yang terdapat baling-baling. Keren banget ya. Bikin kain cepet terbang gak sih? Gak lah, fams. Hanya di aksesoris aja. Tapi saat terbang, menghasilkan suara yang berasal dari baling-baling ya, fams. Keren juga suaranya. Ada juga nih, layangan berbentuk naga. Kira-kira terbuat dari apa coba, fams, layangan ini? Dengan ukuran besar, tapi akan bisa terbang juga nih, fams. Jadi, layangan naga satu ini terbuat dari gabus loh. Gabus bukan sembarang gabus, fams. Melainkan dilapisi oleh kertas dan bambu yang menjadi rangka layangannya. Panjangnya mencapai 100 meter loh. Panjang banget gak tuh? Beneran kayak naga terbang deh pastinya. Mana ukuran kepalanya aja udah gede banget lagi. Layangan yang berukuran besar baru dirakit di lokasi festival ini diadakan, fams. Jadi modelnya copot pasang gitu. Meski banyak bentuknya, ternyata gak semudah itu menerbangkan layangan ini, fams. Karena faktor angin pantai yang cukup kencang dan faktor dari keseimbangan layangannya ini berpengaruh banget. Bukan berarti yang unik-unik ini nggak bisa dinaikkan atau diterbangkan ya. Tapi ada juga yang gagal naik layangannya, bahkan sampai rusak. Faktor kerapihan, keseimbangan, dan bahan emang menjadi hal yang wajib diperhatikan. So pasti, fams, tujuannya biar layangan ini bisa dengan mudah dan lancar untuk dinaikin atau diterbangkan. Lalu, senar tali yang digunakan ini juga berbeda pada umumnya loh. Kalau yang hobi main, ini pasti taunya benang gelasan aja kan? Pasti hobi ngaduin layangan nih. Kalau ini talinya berbentuk lebih besar dari senar biasanya. Dan ada juga nih yang menggunakan mirip tali outdoor atau tali yang digunakan pada para layang. Keren kan? Kalau layangan biasa aja, jangan coba-coba deh pakai senar ini. Bermain layangan emang memiliki daya tarik sendiri ya, fams. Dari anak kecil hingga dewasa, tetap aja suka banget main layangan. Ada kayak kepuasan tersendiri gitu, fams. Lumayan lah, hilangin stres kan, fams?